aku masih ingat waktu Arga pertama kali menyatakan perasaannya ke aku itu, dia ngajakin aku makan ramen waktu itu. Tiba-tiba pas keluar dari mobil, dia bilang, "Kartu itol aku mana ya?" katanya gitu kan. Tiba-tiba di mobil itu ada bunga, ceritanya. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami hadir di tengah-tengah keluarga Bapak dan Ibu. Tiada lain adalah kami mengantarkan putra kami yang bernama Letda Sehaka Arga Dihita Manurung. Dan pada hari ini keduanya akan saling mengutarakan niat baik mereka di hadapan kita semua. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari keluarga besar sepenuhnya akan menyerahkan keputusannya kepada Ananda berdua. Sebelum kita hadirkan Mbak Tia di sini, masyarakat udah yakin nih? Siap, yakin. Udah benar-benar mikir nih? Siap, sudah. Yakin? Yakin. Oke. Dengan segenap keberanian karena membawa seluruh keluarganya, hadir berbahagia, inilah Ecclesia Christianing Tias. Seiring berjalannya waktu, we totally different person gitu loh. Kenapa aku jadi yakin sama Arga itu, aku melihat dia itu adalah sosok yang dia mengasihi keluarga aku yang aku tahu. Sampai anak ini bisa jadi teman aku gitu, bisa jadi partner aku dalam berdiskusi, mengambil keputusan. Tidak ada keraguan untuk maju. Suka dukanya banyak, apapun itu, kesusahan itu akan bisa dilewati bersama-sama jika kita punya satu tujuan yang sama juga. Ecclesia Christianing Tias, malam ini kamu terlihat sangat cantik sekali. Malam hari ini, apakah kamu mau menerima lamaran aku untuk menjadi pendamping hidupmu dari sekarang hingga selama-lamanya? Dengan restu dari orang tua, dari keluarga semua, aku mau menerima lamaran dari Arga sebagai calon suami aku. Yes. Rapi hambamu, penuhi dengan kuasamu, sehingga apa yang hambamu sampaikan, firmanmu akan memberkati kedua mempelai. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa semua, berkata amin. Inilah wujud dan bentuk dari keinginan menciptakan hubungan keluarga yang luar biasa, menyatakan kasih selamanya. Pada malam hari ini mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tuhan bahwa acara kita telah berjalan dengan baik semuanya. Tidak bisa lagi menambahkan yang lain karena sudah Bapak sempurnakan semua kata-kata tadi. Karena saya lihat saya tempat dulu seorang kolonel sejajar dengan Bapak seorang mayor jenderal. Jadi makan berhadapan dengan brigadir jenderal kan. Saya yakin kita semua pun sepakat. Dan kami sangat apresiasi dengan apa yang Bapak sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, cakep, jangan disimpan di dalam peti. Cakep. Jikalau ada kata-kata maupun tingkah laku yang salah, cakep, mohon jangan disimpan di dalam hati. Atur lagi Pak, enak-enak. Buah jambu, buah dodol. Cakep. Jangan begitu dong. Bunga mawar warnanya merah, dari jauh terlihat indah. Kedua kekasih tersenyum mereka, jadi pasangan sejati tinggal selangkah. Amin.